Ustadz bagaimana dengan mengusap tangan ke wajah setelah berdoa Subhanallah rabbika rabbil azzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Nabi SAW kalau berdoa dia angkat tangannya Fala ya falam ya ruddahuma hatta yamsahabihi ma wajahahu Dia tidak menurunkan tangannya sampai dia mengusap Nabi kalau habis berdoa dia tidak menurunkan tangannya sebelum dia mengusap diusapnya dulu ke wajahnya baru turun betul pak Ustadz. tapi hadisnya kan doaif hadisnya doaif tapi karena jalurnya bukan satu ada jalur lain maka naik derajatnya menjadi hadis sun Hasan kata siapa kata Imam Ibnu Hajar al Asqalani yang meng mengkaji kitab ini Ibnu Hajar al Haytami ada sebelum ini namanya Ibnu Hajar Al Asqalani. Khatimatul Huffaz, Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. Hafalan hadisnya 300.000 hadis. Sahih Bukhari itu di syarahnya dalam kitab uh, Fathul Bari bi sahihil Bukhari. Kata beliau dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Hadis tentang mengusap wajah itu hadisun hasan. Lihat bulughul maram min adilatil ahkam. Lihat syarahnya sebelum salam. Syarah Bulughul Maram Imam As-Sanani. Kenapa diusapkan ke wajah? Innallaha hayyun karim. Allah itu Maha hidup, Maha dermawan, Maha mulia. Nah Allah innallaha yastahi. Allah taala malu melihat tangan sudah diangkat kosong. Maka sesungguhnya di setiap tangan itu ada turun barokah. Barokah itulah yang diusapkan ke muka. Nah, sudah saya kaji dalam kitab 37 masalah populer tentang mengusap tangan ke wajah